saja kita dengarkan bagaimana tips berhemat ala Madam Dinata. Hello class, saatnya teaching class with Madam Dinata. Madam Dinata malam hari ini punya tips-tips untuk berhemat. Dan tips yang pertama adalah sisihkanlah untuk menabung. Biasakan Anda menabung jangan saat gaji Anda sudah kritis. Tapi menabunglah di awal-awal gajian agar Anda selalu punya uang. Memang uang tidak bisa membeli kebahagiaan, tapi lebih bahagia punya uang daripada nggak punya uang. Tips yang kedua. Berbelanjalah sesuai dengan kemampuan. Jangan berbelanja di luar budget, apalagi membeli barang-barang yang tidak penting. Ada uang, ada barang. Gak ada uang, kerja. Tips yang berikutnya dari Madam Dinata. Oh my God, ini sangat-sangat important. Membatasi penggunaan kartu kredit. Kalau Anda mempunyai banyak sekali kartu kredit, biasakan untuk melunasi kartu kredit Anda pas saat tanggalnya. Jangan mudah tergoda dengan diskon-diskon di mall, apalagi tergoda dengan perkataan-perkataan sales yang mengatakan kalau Anda itu jelek. Karena belum tentu perkataan sales itu bohong. Tips berikutnya. Jangan remehkan uang receh. Madam Dinata selalu menyarankan uang itu semuanya sama pentingnya, meskipun itu adalah uang receh. Kebayangkan kalau nggak ada recehan, nggak akan jadi uang gede dong. Dan yang pastinya hematlah ketika Anda memberi uang receh kepada pengemis. Biasakan kasih gopay. Gopay. Berikutnya adalah tips last but not least. Buatlah dana cadangan. Karena sewaktu-waktu Anda pasti akan membutuhkan dana cadangan itu untuk keperluan yang mendadak. Karena rajin pangkal kaya. Kalau yang enak, pangkal paha, ayam-ayam maksudnya. Tapi kalau yang rame, pangkalan ojek. Okay, that's all class. The end. Dan satu tips dari Madam Dinata, kalau kamu menemukan orang yang luar biasa cakep. Yang akan Madam Dinata lakukan kalau melihat orang yang luar biasa cakep, pertama adalah menatapnya. Kedua, tersenyum-senyum. Ketiga, ketika sudah mulai bosan, Madam turunkan cerminnya. Okay, good luck class. Bye-bye. Turun-turun. Madam Dinata de Coco, aduh. Macem-macem aja ya Madam ini ya. Iya. Kok ngomong yang iya kan? Beda orang yang bertanya. Beda orang. Tapi itu adalah rohnya itu roh Madam Dinata. Kalau saya sudah memerankan Madam Dinata, saya jadi orang yang berbeda. Oh gitu. Ya. Berarti kan ini sekarang udah Hesti ya? Udah Hesti.